Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan dilancarkan segala bentuk urusannya ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang 9 arti mimpi gagal ujian yang bisa jadi bahan pertimbangan. Kehadiran mimpi saat tidur sering memicu rasa penasaran para pemimpinya. Kondisi tersebut membuat banyak orang berusaha mencari arti dan maknanya di internet. Saat tidur, beragam peristiwa mimpi bisa didapatkan. Satu di antara mimpi yang bisa kamu dapatkan ialah pengalaman tidur tentang gagal ujian. Mimpi gagal ujian bagi sebagian orang dipercaya sebagai gambaran kamu akan mendapatkan nasib buruk. Kendati demikian, mimpi ini juga mengandung makna positif. Untuk lebih jelasnya, kamu bisa menyimak kumpulan arti mimpi gagal ujian berikut ini. Berikut 9 arti mimpi gagal ujian yang bisa jadi bahan pertimbangan, dikutip dari berbagai sumber. 1. Kurang persiapan. Mimpi gagal ujian bisa jadi refleksi dari rasa cemas atau kurangnya persiapan dalam menghadapi tantangan di dunia nyata. Bisa terkait pekerjaan, sekolah, atau hal penting lainnya. Yang kedua, stres dan kecemasan. Mimpi ini sering dialami saat sedang dalam tekanan atau menjelang ujian penting. Ini adalah respon alami tubuh terhadap stres. Yang ketiga, perasaan tidak percaya diri. Mimpi gagal ujian bisa menandakan kurangnya kepercayaan diri dalam menghadapi kemampuan sendiri. Yang keempat, menghindari masalah. Mimpi ini bisa menjadi gambaran alam bawah sadarmu yang sedang menghindari masalah atau situasi yang tidak menyenangkan. Yang kelima, takut dengan kegagalan. Mimpi gagal ujian bisa jadi representasi ketakutanmu terhadap kegagalan. Yang keenam, salah jurusan atau pekerjaan. Mimpi ini terkadang muncul ketika kamu merasa tidak cocok dengan bidang yang sedang ditekuni. Yang ketujuh, kesulitan mengerjakan sesuatu. Gagal ujian dalam mimpi bisa mencerminkan kesulitan yang sedang kamu hadapi dalam mengerjakan sesuatu di dunia nyata. Yang kedelapan, kurang fokus dalam belajar. Mimpi ini bisa menjadi peringatan untuk lebih fokus dan giat belajar dalam menghadapi ujian yang akan datang. Yang kesembilan, keinginan untuk buktikan diri. Meski terdengar aneh, mimpi gagal ujian terkadang justru menandakan keinginan untuk membuktikan kemampuan dan meraih kesuksesan. Nah, mungkin itu saja penjelasan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.